Kura-kura Bali menggelar event musik perdana mereka yang bertajuk International Cupmu Jazz Festival di Desa Serangan, Kota Denpasar, Bali. Sejak pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pengunjung mulai berdatangan untuk menukar tiket maupun membeli tiket secara spontan di lokasi. Berlokasi di kawasan ekonomi khusus Kura-kura Bali, festival musik yang mengusung genre jazz ini menghadirkan 12 musisi jazz dalam negeri dan internasional. Begitupun pengunjung yang datang pada hari pertama tampak dari warga Indonesia dan wisatawan mancanegara. Salah satunya Juliet, warga berkebangsaan Prancis yang penasaran dengan musisi yang tampil pada hari pertama ini. Yeah, I think I'm just happy there is a jazz festival in Bali and I just want to check it out. I'm curious about all the artists, yeah. Musisi jazz Indonesia Oti Jamalus Quartet tampil pertama pada Kamis sore di Kura-kura Bali International Cupmu Jazz Festival. Membawakan lagu-lagu yang diaransemen ulang membuat suasana sore di kawasan Sanur ini semakin romantis. Pertunjukan unik dan berbeda datang dari kolaborasi musisi jazz asal Amerika Serikat, Tony Monaco, dan musisi asli dari Gianyar, Balawan, menguasai panggung. Menyuguhkan irama jazz dengan balutan etnik fusion, dengan suara dari gangsa, alat musik khas Bali, kedua musisi berhasil memanjakan telinga pengunjung yang hadir. Salah satunya Wisnu yang merasakan aura berbeda saat kedua musisi tampil di atas panggung. Sejauh ini sih saya paling menikmati Balawan karena itu dia di mix dengan culture Bali. Itu yang bikin beda sih dari nonton jazznya sebelumnya. Semakin malam, suasana semakin hangat dengan penampilan Giacomo Tura. Musisi muda asal negeri pizza Italia ini mewarnai konser dengan alunan jazz yang diramu dengan sentuhan funk dan R&B. Tak hanya menghibur melalui musik bergenre jazz, Kura-kura Bali International Cupmu Jazz Festival membawa pesan penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, terutama dengan laut atau segara kerti. Event internasional ini juga diharapkan menjadi agenda rutin pariwisata Bali yang nantinya menyasar pariwisata berkualitas dan premium. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan.